Gunung Salak ini gunung pertama yang bikin gue ngos-ngosan sampai sebegininya dan bikin gue mules parah asli. Mules parah. Gila. Oke, teman-teman, akhirnya pada pukul 9.30-an lah udah sampai di base camp Haji Saka Salak. Tadi perjalanan dari rumah sekitar jam 5:30 sore. Nah, ini sekarang sampai malam. Alhamdulillah ya, kondisi lumayan ramai sih di base campnya sendiri. Dan rencana trekking besok jam 7 pagi sudah mulai trekking. Setelah prepare, udah di prepare sih, tinggal berangkat doang. Semoga bisa lancar lah, turun naik cepet biar cepet balik juga. Tunggu ya videonya ya. Oke, sekarang pukul 6.41 kira-kira bakal mulai trekking nanti jam 7-an lah. Ya Allah. Dari sini juga, dari base camp tempat istirahat, kita nggak jalan kaki ya karena cukup jauh jaraknya. Jadi tetap pakai motor dan kita naruh motor di gerbang pendakiannya. Aku udah ambil loh ya. Kalau lewat bawah terus ini kiri, patokannya Indomaret. Pak, biasanya kalau naik kalau kita naik rooftop itu rata-rata jam berapa jam? 5-6 jam. Kalau naik turun berarti 8 jam. Turunnya 3 jam. Turun 3 jam, naik 5-6 jam. Ya. Itu nyantai udah. Oh, nyantai. Ya. Kalau pelari bisa 2 jam setengah. Ya paling lama 3 jam. Jam turun. 3 jam TikTok bayangin. Sama kayak Sindoro berarti. Ya tapi entar dijajal dulu soalnya treknya Sindoro sama sini beda. Iya sih. Ini tuh mantap treknya. Makanya teman saya nggak ada yang mau ikut ke sini, Pak. Ya, soalnya masih asli jalurnya. Oh, kalau Sindoro kan udah jalan bikinan. Kalau sini belum. Cobain langsung aja ntar ya gimana. Ya, ntar cobain dulu. Baru sambil konten ya di atas gimana dengkulnya ngoplak apa enggak gitu. Aman sih kayaknya, Pak. Jadi belum dikasih tahu di sini. Syukur kalau aman, Pak. Saya belum dikasih tahu nih di sini silatnya apa, Pak. Hah? Silatnya apa? Silatnya. Aduh. Silatnya enggak ada. Tapi perlengkapannya lengkap di sini. Ya kalau ngikutin perguruan dulu mah Haji Saka. Oh, jadi Haji Saka itu nama perguruan. Ntar kamu melihat ada rumah yang kosong yang belakangnya. Nah, itu dulu pada kapan. Ntar kita sekalian tahu asuran di situ ya, Mas. Cuman sekarang udah nggak dipakai. Rabas.
Oke, sampai di Tugu. Selamat datang ya gerbangnya. Adi Saka Salak, gila. Dari perjalanan base camp sampai ke gerbang ini lumayan parah sih. Kita lihat nih perjuangan orang-orang yang masih pada berjuang. Baca kan? Depan doang, mana aja. Anjing. Anjing. 27 menit dari base camp sampai ke selamat datang Haji Saka. Ingetan bro. Salah. Oh iya, Haji Saka. Oh iya. 1, 2, 3. Ngomong. Salah Haji Saka gitu. Iya. Assalamualaikum Haji Saka. Oh iya. Jam 7 lewat 44 mulai pendakian. Kalau dengan lihat dari petanya sih kayaknya treknya bakal naik terus ini. Cuman ya kita lihat langsung aja gimana. Niatnya sih lari ya biar cepet. Coba. Ini bener-bener masih asri. Belum ada tersentuh. Oh iya teman-teman, untuk simak sih dari pendakian Gunung Salak sendiri sebesar 70.000. Saya kurang paham untuk rinciannya berapa. Akan tetapi karena saya ikut dengan rombongan lain, kebetulan saya datang ke base camp itu sendiri dan niat untuk solo hiking. Namun rombongan lain pun berbaik hati untuk menggabungkan nama saya ke rombongan mereka. Jadi saya membayar simaksi di base camp sebesar 70.000 itu sudah plus makan satu kali. Jadi makannya saya bungkus untuk makan di Fajar Kencana nanti. Jadi untuk rincian berapanya pun saya kurang paham. Tapi totalnya 70.000 sudah termasuk base camp mungkin. Aduh, baru berapa menit jalan udah ngos-ngosan kayak gini, gila. Parah sih asli. Kirain. Setelah 30 menit perjalanan akhirnya gue sampai di nggak tahu di mana. Yo, yo orang Bekasi nih. Jauh-jauh coba orang Bekasi coba. Dia naik gunung tapi orang Bekasi mulu aneh. Kakek dia lo. Di mana-mana orang Bekasi asli coba. Langsung jurang sampingnya. Mau jalan motong enggak? Ini belajar banget udah malam. Kecil, ini gede banget. Gunung Salak ini gunung pertama yang bikin gue ngos-ngosan sampai sebegininya dan bikin gue mules parah asli. Mules parah. Gila.
gila. Bang Konde. Lagi syuting spektur. Mas, ada contoh yang benar, Mas. Ayo, Mas. Hah? Ayo, Mbak, contohkan untuk para wanita-wanita, Mbak. Minta di step, Mas. Minta di step. Keren. Ayo, Mas, gas, Mas. Oke. Jangan begitu, aku sampai di pos. Itu pegangan. Lapak. Pakis. Lu mau makan ubi? 1350 meter di atas permukaan laut. Mau enggak? Hah? Ya, bener, Mas. Alami jalurnya, Cok. Mantap. Berapa itu lagi? Mas, lama apa? Kok gak ngomong? Percuma nggak ada mic-nya. Nanti tinggal di dubbing. Tinggal di dubbing. Nanti dia bilang. Pos Haji Salomon. Salomon. Salomon mau merah. Salomon. Sepatu. Dari sensor. 1550 meter di atas permukaan laut. Sampahnya jarang ya kalau di Salak ya. Jarang. Ya, mohon maaf, ini tadi ketemu pendaki berapa banyak? Salomon. Haji. Salomon. Gerah, oh dingin. Udah mulai berat.
Pet. Rapok gua. Di orang gua mata gua di underground. Antara lari atau kita yang ditendang malah ya bang. Pas ini dia. Mantap. Jangan pernah kesini cok. Asli. Lihat noh. Aduh. Ya. Banyak kan ada. Pos Satria Beuheung Awi 1725 meter di atas permukaan laut. Karena dengkul sudah mulai leg lock, kita istirahat dulu. Sekarang jam 10 lewat 6. Istirahat sampai 10 lewat 20 lah. Kondisi mulai berkabut. Dan suara burung pun jelas banget di sini ya. Kabutnya mulai turun. Ih, dingin. Yalah, kita lanjut lagi. Tinggal 500 meter lagi sampai. Gulku materi. Bun.
asli. Kekuatan dengkul benar-benar diuji di sini. Kalian tahu permainan Tarzan? Kita benar-benar jalan di atas pohon. Lihat. Salak. Tidak ramah. Sangat tidak ramah bintang 1. No. Subscribe. Ini belum kita aja lagi. Ini belum kita aja ini. Ayo. Bisa. Ada apa? Yeay. Oke, sampai di puncak Fajar Kencana 1917 meter di atas permukaan laut. Sini makan siang dulu karena udah jam 12 hampir ya. Habis itu baru lanjut ke summitnya.